Berikut ini cara untuk melihat akun Facebook yang terkait dengan HP lain atau melihat sesinya. Untuk terbaru itu hampir sama dengan Instagram karena dia satu grup Meta namanya. Jadi kalau kalian pakai Facebook, pakai Instagram, caranya hampir sama. Untuk itu kalian bisa buka, saya pakai Facebook biasa, pakai Facebook Lite juga sama karena letaknya itu di bagian pengaturan. Selanjutnya kalau kalian sudah buka Facebook, pilih ikon tiga garis di sini. Kemudian di sini kan ada pengaturan dan privasi. Nah, di sini kalian pilih pengaturan. Untuk semua yang lagi login, nah di sini di Meta pusat akun kita bisa lihat kata sandi dan keamanan. Pilih selengkapnya di pusat akun ini. Jadi dia gabung sudah dengan Instagram. Jadi langkah selanjutnya pilih kata sandi dan keamanan di sini. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya peringatan login dan tempat Anda login. Silakan dipilih salah satunya. Tempat Anda login. Nah, itu akan terlihat kami mendeteksi login yang tidak dikenal, bisa tinjau perangkat. Ini di Instagram bisa kalian lihat, ini di Facebook. Jadi pilih salah satu. Nah, kalau di Facebook sesinya seperti ini. Kalau mungkin kalian tidak kenal dengan perangkat yang lagi login ini, mungkin Facebook kalian sudah dibuka orang lain. Kalau sudah dibuka, pilih. Di sini ada opsi keluar. Jadi kalau keluar, otomatis yang di HP ini akan log out. Kalau kalian ingin lebih aman, ganti sandi. Kemudian di sini yang lagi digunakan. Jadi seperti itu, kalau mau log out, semua di sini. Di bagian select device to log out. Biasanya kalau kita ingin lebih aman ganti sandi, kemudian kita pilih keluar semua sesi. Itu saja, silakan dicoba.